amarela, ele joga uma moto, essa pistola que é o... Panggil bapak kemari ambil motormu. Bonceng kau pengen pulang, Dik? Simpan motormu sini, baru bonceng kau bapak ini pulang ambil. Tanya orang tuamu, Ya, di satu sisi kita kasihan ya melihat anak sekecil itu menangis di hadapan polisi. Tapi ini tidak bisa dibiarkan karena bagaimanapun juga berbahaya anak sekecil itu membawa kendaraan di jalanan. Ya, betul sekali Ezra dan pemirsa. Orang tua harus mengawasi anaknya dalam berkendara. Namun tidak mengajarkan anak di bawah umur berkendara di jalan raya. Karena hal itu bisa membahayakan nyawa anak tersebut dan orang lain. Dan juga setiap pengendara wajib memiliki SIM dengan minimal umur 17 tahun. Ya, sayang anak bukan berarti membiarkan anak begitu saja dengan kendaraan di jalan umum ya.